Pemirsa, Partai Perindo memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk membagikan kebaikan pada sesama. Saya Partai Perindo yaitu Kartini Perindo dan juga Rescue Perindo membagikan santunan serta takjil gratis untuk dinikmati masyarakat. Momentum bulan suci Ramadan dimanfaatkan Partai Perindo sebagai ajang untuk menebar kebaikan bagi sesama. Di Bekasi, saya Partai Kartini Perindo membagikan beras gratis dan memberikan santunan kepada kaum duafa dan anak yatim di Kampung Turi, Desa Sri Amur, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban warga di tengah meroketnya harga kebutuhan pokok jelang Ramadan. Jadi kita membagikan beras murah ke banyak warga. Berbagi bersama di bulan penuh berkah juga dilakukan saya Partai Rescue Perindo dengan memberikan takjil bagi warga dan pengendara yang melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rawapanjang, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Warga nampak antusias menerima takjil yang diberikan oleh Partai Perindo. Sebenarnya tadi ada beberapa masyarakat menyambut baik dan banyak mengucapkan terima kasih terhadap pemberian takjil dari Rescue Perindo Kota Bekasi. Langkah Partai Perindo dalam memberikan layanan kepada masyarakat merupakan bukti nyata yang langsung dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Partai Perindo akan bergerak cepat untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.